Ini adalah burung subil, subil stork, atau burung paruh sepatu. Subil stork adalah burung endemik Afrika yang hidup sejak masa prasejarah. Burung ini adalah burung raksasa yang kerabat dengan burung bangau. Mereka memiliki bulu dan kulit berwarna abu-abu gelap, perut berwarna putih, mata tajam, dan berwarna abu kekuningan, dengan paruh besar yang kuat. Subil sangat terkenal terutama di masyarakat Mesir kuno. Subil stork dapat tumbuh setinggi 3,5 hingga 5 kaki atau sekitar 1 meter hingga 1,5 meter. Dengan lebar sayap yang jika dibentangkan mencapai 8 kaki atau sekitar 2,4 meter. Dengan ukuran tersebut, subil menjadi burung yang seukuran dengan anak remaja. Subil atau burung paruh sepatu ini dapat ditemukan di daratan Amboseli, Afrika, dan merupakan salah satu dari burung-burung langka yang sekilas mirip leluhur mereka, dinosaurus. Coba perhatikan, subil merupakan salah satu jenis burung air yang besar yang memiliki bentuk unik dan tinggal di benua Afrika. Burung yang juga disebut paruh sepatu ini memiliki berbagai keunikan dan fakta menarik dari karakter fisik maupun sifatnya. Burung subil ini menjadi salah satu burung yang unik dan memiliki kemiripan dengan jenis burung pelikan maupun bangau yang berhabitat di area perairan. Paruh burung subil sangatlah kuat dan besar, yang mana dapat tumbuh hingga sepanjang 24 cm dan tebalnya mencapai 20 cm. Serta pada bagian ujungnya terdapat bagian yang runcing dan tajam yang mampu mengoyak dan memotong mangsanya secara cepat hingga langsung menelannya. Sementara untuk makanan utama dari burung besar ini merupakan langfish dan berbagai jenis ikan lainnya. Selain jenis ikan, tak jarang pula burung ini dapat memangsa anak buaya dan buaya kecil. Dan burung sebesar dan seberat ini, mereka membuat sarangnya di tanah dan bertelur tidak lebih dari 3 butir dalam satu waktu. Dan mereka secara alami pendiam dan dari lahir sudah kejam.